Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Fadli Dayono di pusat jual beli mobil bekas berkualitas wilayah Jawa Timur dan Senusantara, hasil tarikan kredit macet untuk Indonesia terjunta. Monggo yang cari mobil grosir atau harga mobil pulaan bisa hubungi Mas Fadli Dayono dan hubungi di nomor deskripsi yang ada di bawah ya. Kita review mobil satu persatu. Hari ini Mas Fandi bakal untuk cek unit di daerah Sidoarjo. Ini banyak ada mobil car-carrier, monggo yang cari untuk usaha car-carrier ini sedia ada tersedia 3 unit car-carrier ya. Dan ini ada 1 unit truk elop 2020 NMR 71 HD ya. Kondisinya masih ciami. Ini dan satunya minibus tahun 2010 paling udah 2015 ini, seperti itu ya. Kayak gini open bid kurang lebih 200 juta. Kalau gini mungkin insyaallah kurang lebih 120 juta ini yang long ya, long. Ini ada juga bekas laka atau keadaan rusak seperti ini. Ada ini. Yang di sana itu saya review dari jauh ya. Itu kurang lebih Captiva 2000. Bisa dicek unit. Bisa dicek lah untuk platnya di 7070 ya. Masa untuk pajaknya. Itu kurang lebih 60 jutaan open bid. Kalau yang itu R3 GL kurang lebih open lelang 100 juta. Seperti itu. Di sana ada R3 dan ada Nissan Livina yang terbaru kurang lebih 130 jutaan seperti itu. Banyak jenis di sini mobilnya ya. Ya, enggak terlalu banyak juga. Hanya saja unitnya terbatas. R3 GL seperti ini kurang lebih R3G gini ya. Kurang lebih 150 jutaan, 160 juta ya. Ini GL 140 juta. HR-V 150 jutaan. HR-V Prestige. Ini Xenia R 2016 kurang lebih 100 juta. Lagi bersih-bersih, Pak. Ini ada Brio 2015 kurang lebih open bid 90 juta. Ini HR-V 175 juta. Ini 30 juta open bid. Ini 90 jutaan open bid. Apalagi itu 70 jutaan. Dengan tahun 2018, yang ini 2009. Ini 2008 Avanza kurang lebih 70 jutaan. Ini 70 jutaan 2006-2007 Yaris tipe S. Ini ada TRD 2021 kurang lebih 200 jutaan open bid. BRV terbaru 2020 kurang lebih 150 jutaan lah. Ini 2010 Grand Livina kurang lebih 60 jutaan. Ini Kaliae 70 jutaan 2019. Ini Fred 2010 kurang lebih kok 2010 ya? Ya mungkin 2010 kurang lebih 135 lah. Ini ada nomor P Jember Brio E Satya 2019 kurang lebih 120 jutaan. Ini ada Veloz 13 2017 130 juta. Mirage 80 jutaan. Terios 70 juta. Sekitar itulah. Sigra Air 2018 80 jutaan open lelang ya. Harga yang saya utarakan itu harga open lelang untuk ditawar ke atas, sistem tawar ke atas bukan ke bawah ya.
2015 60 juta. Yang ini 60 jutaan juga bukanya. Port refresh itu 190 juta ya belakang itu. Ini 130 juta 2015. Kalia 2018 90 juta. Ini ada Grand Max 2017 60 juta. Spion enggak ada. Bak keadaan ya cuman berkarat aja. Dicat lagi udah beres. Ini 70 jutaan 2017. Ini diesel R3 hybrid diesel 2017 kurang lebih 120 jutaan. Bensin 100 jutaan. R Deluxe 2014 90 jutaan. Evalia 50 jutaan. Sigra R 2017 sama 70 jutaan 80 jutaan. Ini Camry di bawah 200 juta, kurang lebih 150 juta. Ini tipe D, D atau M 70 jutaan ya. 2014. Ini 50 jutaan. Ah 80 ini. Enggak pernah enggak bayu-bayu. Enggak laku-laku. Nih, monggo yang cari Vios. 120 juta. Nih, 120 juta. 2014 15 ya. 120 jutaan. Monggo. Ini Vios G tipe G, asli. Mobilnya masih bagus, terawat. Monggo yang cari kendaraan berkualitas, murah meriah, bisa langsung hubungi Mas Fandi Tri Cahyono. Velosmatic kurang lebih 100 jutaan. Ini TRD 2019 kurang lebih 200 jutaan juga. Monggo di order mumpung masih ada. Jika ada salah kata dari video yang Mas Fandi utarakan, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.